صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. كتبتنا أصول دارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين، اللهم أمين رب العالمين. وبعد، قال kewajiban mempelajari ilmu usul din ini. Okay. Matan kita baca dah. Wabadu qala, setelah membaca basmalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ibrahim Laqqani menjelaskan bahawa mengetahui pokok-pokok agama, hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu ini, tukar siap-siap makna, butuh kepada perlu. Ilmu ini perlu untuk dijelaskan. Jika dijelaskan secara panjang lebar, orang awam akan sulit mempelajarinya. Oleh kerana itu, wajib menjelaskan secara ringkas agar memudahkan orang yang mempelajarinya. Okey. Jadi kata musannif, selepas kita membaca basmalah, membincangkan tentang bismillah itulah. Selepas itu kita membincangkan tentang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya bukan kita bincang salawat saja, bukan kita bincang basmalah saja, bukan kita bincang salam saja, kita bincang banyak di situ kan. Sampai kepada apa itu ahlul bait. Itu pun kita bincang juga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada pengetahuannya. Kita ada pengetahuan yang jelas terkait dengan siapa itu sahabat Nabi khususnya. Siapa itu Ahlul Bait. Ini satu pengetahuan yang sangat penting juga kalau dikirakan. Okey. Jadi katanya Syekh Ibrahim Laqqani, musannif asal kitab yang namanya Jauharah Tauhid. Ya, Syekh Ibrahim Laqqani adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terjumlah mutaakhirin, karena dia pada tahun 1200 berapa Hijrah. Ya, 1241 kan 42 Hijrah gitu saja. Jadi dia terjumlah ulama mutaakhirin dalam senarai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam senarai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang namanya Syekh Ibrahim Laqqani. Karyanya yang sangat masyhur adalah Jauharah Tauhid. Di mana Jauharah Tauhid ini disyarahkan oleh para ulama kemudian lebih daripada 2000 syarah. Lebih daripada 2000 syarah. Nah, ini salah satulah. Ini di Asia kita ini salah satulah. Saleh Darat mensyarahkan Jauharah Tauhid
oleh Syekh Ibrahim Laqqani dengan namanya apa? Sabilul Ibad, Sabilul Abid ala Jauharah Tauhid. Nah, di kulit sana kalau kamu orang tengok kan, bawah sana. Jadi salah satu. Tapi yang tercatat ya pada tahun 1990. Yang tercatat pada tahun 1990 itu di universiti. Ya. Kajian itu di Universiti Al-Malik Faisal, Islamabad. Ya. Tercatat yang telah dijumpai, yang telah ditemui lebih daripada 2,000 syarah. Nah, kalau daripada tahun 1990 sampai sekarang, mungkin ada banyak lagi sudah. Kan? Jadi 2,000 syarah itu oleh para ahlinya, bukan oleh orang-orang yang bukan ahli ya, para ahlinya dalam ilmu usuluddin. Masya Allah, tabarakallah. Walid dengar-dengar ulama Saudi pun ada ambil juga apa, mensyarahkannya. Dengar-dengar, tapi sejauh mana betul Allah Allah. Okey, beliau adalah Syekh Ibrahim Laqqani. Menjelaskan bahawa mengetahui pokok-pokok agama hukumnya fardhu ain. Nah, pokok-pokok agama, apa itu pokok agama? Syekh Maulana Mursyid kita ataupun Syekh Saleh Darat yang bercakap di sini, bukan dia bercakap tidak ada dasar, dia menyebut pokok kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjuk sudah itu hari kan. Agama itu dimajaskan kepada sepohon pokok. Nah, yang tenggelam di dalam bumi itu kategori batin, kategori rohaniah. Nah, itu disebut iman. Yang keluar daripada bumi, muncul, kelihatan, nampak, itu dikaitkan dengan Islam, dikaitkan dengan ibadah. And yang kemudian hasil daripada pokok itu. Hasil daripada pokok itu, kalau durian-durian lah, kalau rambutan-rambutan lah, kalau apa-apa lah begitu. Nah, hasilnya itu dikaitkan dengan ihsan, dikaitkan dengan adab. Nah, itulah gambarannya. Hadis Nabi menyebut begitu. Kan? Didokong oleh hadis lain. Khususnya macam hadis Jibril yang kita sebutkan. Didokong oleh hadis lain bahawa iman, Islam, ihsan itu adalah perkara pokok kepada agama. Nah, jadi menguatkan hujah bahawa pokok agama itu adalah iman, Islam dan ihsan. Idhabit saja di situ. Mengetahui pokok-pokok agama, iman, Islam dan ihsan. Hukumnya fardhu ain. Ya, hukumnya fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Ya. Fardhu ain itu apa maknanya? Kewajipan ke atas setiap individu. Itu fardhu ain. Ya. Fardhu kita pakai makna kewajipan saja. Kewajipan ke atas setiap individu. Ya. Katanya bagi setiap Muslim, setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik untuk orang lelaki maupun orang perempuan. Ini tidak kecuali. Bila disebut setiap individu, tidak ada kecuali. Siapapun. Itu kami lihat ramai orang tidak belajar, buat tidak tahu saja, dia punya hal lah. Kita mau buat macam mana. Ya? Nah, bagi kita, nah, tahu sudah kita hukumnya wajib. Hukumnya fardu ain. Ya, Jul? Nah, nanti di rumah kau, dia orang pun tidak tahu, Jul. Nah, kaulah yang bertanggungjawab mengajarnya. Faham ke? Nah, mama kita, ayah kita, adik kakak kita, abang kita, mungkin mereka pun tidak tahu. Kan? Agama ini fardhu ain, iman, Islam, ihsan ini fardhu ain, perlu belajar. Nah, ketika itu kita yang mengajarnya. Perlu dikasih tahu kepada mereka, jangan. Sebab ini kewajipan yang fardhu ain. Kita ada dua fardhu, langsung tidak langsung, ya kan? Fardhu ain artinya kewajipan terhadap setiap individu, fardhu kifayah. Berarti kewajiban kepada sebahagian daripada masyarakat. Nah, itu ringkasnya. Okey, jadi katanya, mengetahui
mengetahui pokok-pokok agama hukumnya fardu ain bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang tidak ada kecuali kan. Tapi di sini disebut laki perempuan saja, mungkin ada jenis lain juga kan, kan Miji? Nah, apa jenisnya yang lain? Khunsa ya. Nah, nanti kalau datang khunsa macam mana? Macam mana khunsa itu, Lina? Ha? Kau cerita apa macam mana? Cerita sudah, ha? Nah, khunsa itu macam mana? Ada dua? Ada dua jantina. Ada dua jantina, ya? Oh. Pandai juga dia orang, ya? Nah, ada dua jantina. Jadi kalau khunsa macam mana dia ya? Aku mau tanya si Atul pula. Macam mana keadaannya untuk menjalankan hukum agama? Ha, begitu. Bukan aku tanya lain-lain, nanti kau pandang negatif saja. Ha? Ha, macam mana dia menjalankan hukum agama? Nah, bukan boleh tanya dia sembahyang macam mana. Sembahyang sama saja, tahu tak? Ha, nanti dia puasa macam mana? Dia puasa malam, siang saja dia makan. Mana ada begitu lah. Sama saja. Maksud Walid, macam mana dia menjalankan hukum agama dari sudut kekhunsaannya. Kalau orang lelaki begini, kalau perempuan begini. Nah, kalau khunsa bagaimana? Ha, begitu. Ha, pandai betul. Tengok kepada apa yang lebih pengaruh begitu kan. Perempuannya kah, lelakinya kah. Nah, apa tanda pengaruh perempuannya lebih atau apa tanda pengaruh lelakinya lebih? Mimi. Oh, orang yang berjawab soalan-soalan ini. Ini soalan kalau aku kasih lelaki, dia pandai saja. Pumpram, pumpram, tahu tak? Okey. Kau kasih kuat sikit Mimi. Kau kalau cakap itu macam dalam gua saja. Apa tandanya Mimi? Hah? Apa? Iyalah, kepribadian iyalah, betul lah, tapi macam mana? Sekarang dia mau buat ibadat. Jadi dia mau buat ibadat macam mana? Kan? Sedangkan katakan begini, dia mau solat tapi jantina lelaki, jantina perempuannya mengeluarkan darah. Ha, misalnya. Macam mana dia? Ha? Betul ke soalanku? Betul kan? Nah, soalan boleh tadi dia mau buat ibadat macam mana? Sekarang boleh kasih clue sudah. Ha. Kasih clue sudah itu. Nah, kalau jantina perempuannya yang berfungsi, berarti dia kedatangan haid. Maka ibadatnya mesti seperti seorang perempuan. Begitu Mimi. Pandai kau ya. Nah. Kalau dia tidak kedatangan haid, dia asyik mimpi jatuh gunung saja macam Mizi. Ha? Maka ketika itu, jantinanya lebih kepada seorang lelaki. Nah, sudah lah. Jelas sudah. Ha? Nah, jadi orang tanya kemudiannya, sajat itu macam mana? Sajat itu jantina lelakinya, jantina perempuannya berfungsi. Tahu tak? Fungsi lebih kepada jantina perempuan. Maka kerana itu dia ambil tindakan pergi potong yang jantannya itu, yang lelakinya itu. Itulah transgender. Tahu tak? Dalam agama kita tidak membenarkan itu. Jadi dia pakai falsafah modern. Dia pergi potong mah. Ada yang mengatakan itu perkataan yang orang cakap ya. Ada yang mengatakan perempuannya lebih berfungsi daripada lelaki. Ada yang mengatakan dia tidak ada itu, dia modify saja. Wallahualam, kita pun tidak tahu. Dia modify saja. Dia bukan khunsa. Berarti dia lelaki tulin. Nah, itu yang dipanggil pondan. Pondan tidak ada. Dalam konteks ini, pondan tidak ada. Konteks beragama. Pondan hukumnya haram selama-lamanya. Haram dan cilaka. Karena tidak ada. Pondan tidak ada. Pondan adalah sesuatu yang dibuat-buat. Fahamkah? Nah, itu. Nah, jadi, apakah hukum terhadap pondan? Hukum terhadap pondan pada hakikatnya tidak ada. Pada hakikatnya. Tapi, kemudian disabitkan dengan haram.
ya kan, berdosa. Itu saja. Pak Midi, nanti Bang Midi saya mau sembahyang macam mana? Sembahyang macam jantan, kau tuh jantan. Oh begitu. Pak Midi, ini dia berkawan dengan pondan. Oke. Okay. Nah, ada soalankah tentang itu? Tidak ada ya. Oke. Okay. Ilmu itu, ilmu ini isim syarah, ya. Mesti ada faktanya, jangan ditunjuk benda yang tidak ada. Ilmu ini, nah isim isyarah itu sifatnya zahirah, mesti ada bendanya. Ini. Nah, macam kami mungkin boleh bah. Mana jinnya ini? Nah, kau tidak nampak tapi kami nampak, berarti ada kan? Ha, itu kau saja yang tidak nampak. Faham ini? Jadi ini isim isyarah. Berarti ada halnya, ada faktanya. Apa faktanya? Ilmu usuluddin. Betul kan? Bukan ilmu usuluddin. Pokok-pokok agama. Ha, itu. Belum keluar lagi ilmu usuluddin. Ilmu ini ai pokok-pokok agama. Perlu untuk dijelaskan. Perlu untuk dijelaskan. Jadi perkataannya sekadar perlu. Sisi lain disebut wajib untuk dijelaskan. Jadi siapa yang perlu menjelaskan? Nah, kita yang tahu perlu menjelaskan kepada yang tidak tahu. Tahu gitu. Ya? Kita yang tahu perlu menjelaskan kepada yang tidak tahu. Kita yang belajar perlu menjelaskan kepada orang yang mau belajar. Nah, itu. Jangan kita yang belajar tidak mau menjelaskan kepada orang yang mau belajar. Nah, di sana orang yang mau belajar, ada orang yang tidak mau belajar. Betul? Nah, orang yang tidak mau belajar bukan di bawah tanggungjawab kita. Jangan, bukan di bawah tanggungjawab mengajar. Tanggungjawab lain, yaitu menyeru kepada mereka kepada ma'ruf, mencegah mereka daripada mungkar. Nah, itu. Okey. Jika dijelaskan secara panjang lebar, nah, kalau dalam hal menjelaskan pokok ilmu ini, dalam hal menjelaskan pokok ilmu ini dilakukan secara panjang lebar, maksudnya panjang lebar ini maksudnya apa ya? Terlalu banyak, gitu kan? Terlalu banyak. Apabila terlalu banyak, berarti masa yang digunakan juga banyak dan sebagainya. Maka ditakuti orang-orang awam akan sulit mempelajarinya. Jadi kebimbangan kita, orang-orang awam susah mau belajar. Dari satu hal kepada satu hal, satu hal kepada satu hal yang panjang. Jadi orang awam itu susah mau belajar. Orang awam artinya orang yang cenderung kepada belajar. Kan? Orang yang sudah sangkut dengan pelajar, dengan belajar, itu dipanggil orang awam. Nah, jadi sulit kepada orang awam mau belajar. Jadi payah kepada orang awam mau belajar. Nah, oleh kerana itu, kata Musannif, oleh kerana itu, wajib menjelaskannya secara ringkas. Artinya wajib diringkaskan. Nah, wajib juga di situ. Jadi para ahlinya wajib meringkaskan. Atau sisi lain disebut memudahkan. Jangan kasih payah, jangan kasih payah. Semakin mengajar, semakin payah. Ada orang yang perangainya begitu, tahukah? Dia suka menggunakan istilah-istilah yang sulit. Istilah-istilah yang bukan sesuai dengan orang yang belajar. Jadi di situ orang nanti nampak dia hebat dia istilah. Kita pun tidak tahu pikir apa dia istilahkan. Nah, ada orang perangainya begitu. Nah, kita jangan. Kita cari jalan untuk mempermudahkan apapun. Betul kan? Nah, katakan sulit. Orang-orang kampung ini sulit dia mau faham. Kita cari jalan. Itu kewajiban kita sebagai orang yang mengajar. Sebagai orang yang menyampaikan kewajiban kita. Apa yang memudahkan? Apa yang memudahkan? Apa yang memudahkan? Maka para ulama yang mengambil sikap itu. Nah, mereka semakin memudahkan. Itu yang terjadi. Sebab itu, kalau kita baca kitab dulu dengan kitab sekarang, ada perbezaan. Jadi perbezaan yang ketara adalah dari segi mempermudahkan fahaman. So, selama mana berdiri di atas mempermudahkan fahaman, itu adalah benar. Itu adalah betul. Faham kan? Nah, itu. Nah, jangan kita mengajar nanti mempersulit-sulitkan, memayahkan, menggunakan istilah-istilah yang sampai kena dalam mimpi 7 hari 7 malam baru tahu istilahnya. Ini mengarut semuanya. Okey.
Oleh kerana itu wajib menjelaskan secara ringkas agar mempermudah orang yang mempelajarinya. Ini satu kewajipan. Ya. Dalam banyak-banyak kitab mereka menyebutkan begitu juga. Ya, luar daripada lain daripada Syekh Ibrahim Laqani pun menyebutkan hal yang sama. Jadi para musannif, para ulama, contohnya macam Saleh Darat dalam menafsirkan Jawahirut Ta'wil ini, dia pun mempermudahkan, ya, meringkaskan dan mempermudahkan apa-apa saja yang disebut oleh Syekh Ibrahim Laqani. Itu sebagai peranan, ya, sebagai peranan para ulama, para ahlinya. Kemudian kata musannif ini penjelasan ke atas matan Syekh Ibrahim Laqani dalam Jawahirut Ta'wil. Katanya mempelajari ilmu usuluddin, yakni ilmu tauhid dan akidah, hukumnya wajib. Macam kita sebut tadi. Hukumnya wajib, dan wajib ada dua. Ya, wajib ada dua. Satu disebut fardu ain, satu disebut fardu kifayah. Ini cara memahaminya, konsep memahaminya, ya. Wajib. Ya, dua. Satu dipanggil fardu ain, satu lagi dipanggil fardu kifayah. Ini cara memahami. Ini cabang itu. Struktur itu memudahkan kita faham. Oh, begitu. Yang fardu ain itu terikat dengan setiap individu Muslim, tidak kira lelaki kah, perempuan kah, khunsa kah, tadi kau sebut kan. Pondan boleh masuk ke pondan? Pondan tidak boleh masuk ke? Kan? Karena istilah pondan itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang bikinan. Dia buat sendiri. Kan? Dia kena masuk lelaki. Betul kan? Okey. Hukumnya wajib. Jadi ada dua wajib. Satu fardu ain. Nah, kepada setiap individu fardu ain. Kepada masyarakat itu fardu kifayah. Ya kan? Sehingga kalau keluasan perbincangannya dalam hal ilmu usuluddin, itu juga hal ilmu yang lain. Kalau dalam kampung itu tidak ada seorang ahli pun, tidak ada seorang ahli ilmu usuluddin yang ahli, maka ketika itu fardu ain ke atas setiap orang kampung itu. Faham enggak? Nah, macam kita Bukit Selambau ini. Bukit Selambau ini pun luas juga. Jika tidak ada seorang pun ahlinya dalam usuluddin, maka menjadi fardu'ain ke atas setiap orang Bukit Selambau ini mewujudkan ahli, seorang ahli. Nah, ketika wujud seorang ahli, gugurlah hukum fardu'ain menjadi fardu kifayah saja. Faham tak? Nah, begitu. Nah, ini dibincangkan di mana, ya? Di dalam Aqidatun Najin. Antara kitab yang membincangkan adalah Aqidatun Najin. Apa namanya, Syekh Zainul Abidin Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Ya, nah, jadi contohnya kampung kaum ini, Keningau itu, jika tidak ada ahli usuluddin, nah, kau apa bertanggungjawab ketika itu? Nah, hukumnya diberatkan kepada semua. Jadi fardu'ain, faham tak? Jadi fardu'ain. Nah, tiba-tiba Mizi datang belajar, tahu dia, nah, gugurlah hukum fardu'ain terhadap masyarakat di Keningau itu, ya. Nah, jadi berubah menjadi fardu kifayah. Istilahnya gugur hukum fardu ain. Nah, jadi fardu kifayah saja. Kenapa jadi fardu kifayah? Sekurang-kurangnya sebahagiannya tahu, seorang tahu, yang lain itu gugur fardu ainnya. Kenapa jadi begitu? Karena Mizi sudah tahu. Ya, nanti Mizi akan bertanggungjawab di atas ilmunya, membetulkan mana yang tidak betul. Ya, dalam hal-hal usuluddin, dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal tauhid. Ha, begitu jelas, ya? Okey. Jadi kata musannif, adapun yang wajib dipelajari ada tiga katanya. Pertama, ilmu tauhid yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ilmu tauhid, apa yang kita mau belajar daripada ilmu tauhid? Nah, ada hadnya. Ya. Ada hadnya yang telah disepakati, telah diijma'kan oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi berarti hal ini kita cuma mau belajar saja. Tidak perlu kita fikir, kaji, mau hadkan, mau bagaimana, tidak perlu lagi. Okey. Yang kedua, ilmu fiqh katanya. Ilmu fiqh. Iaitu ilmu untuk membenarkan ibadah jasmani.
ibadah jasmaniah, ibadah zahir, boleh disebut begitu juga, kan? Seperti wudu, salat dan puasa dan haji dan sebagainya lagi banyak, nikah, kawin, jual beli, bla bla bla, muamalat, munakahat, jenayat. Okey. Yang ketiga, ilmu tasawuf katanya. Iaitu ilmu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Ilmu untuk membersihkan hati, babitkan air rohaniah. Kita bercakap lebih luas. Iaitu ilmu untuk membersihkan hati air rohaniah dari sifat-sifat mazmumah. Apa itu mazmumah? Yakni yang tercela. Untuk dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Apa mahmudah? Yakni terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan dalam munjiat. Dalam munjiat. Yakni sifat-sifat atau perbuatan yang menyelamatkan. Itu istilahnya munjiat. Ada ulama yang menulis kitab, dia tulis begitu. Munjiat. Al-munjiat. Apa ya? Sifat-sifat yang menyelamatkan kita daripada sengsara di dunia dan di akhirat. Ditulis pengajian Al-Munjiat. Okey. Atau perbuatan yang menyelamatkan. Sifat-sifat atau perbuatan yang menyelamatkan. Itu dipanggil Munjiat. Dan muhlikat. Yang ini sifat-sifat atau perbuatan yang merusak. Ini terkait dengan terkait dengan ilmu tasawuf. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Darat dalam huraiannya tentang ilmu tasawuf itu tadi, ternyata cenderung kepada tasawuf irfa, tasawuf adami, tasawuf amali, ya, kalau berdasarkan kepada apa yang disebutkan itu adalah tasawuf amali. Nah, walaupun begitu, tasawuf alami, tasawuf amali itu adalah dasarnya, kan? Nah, dasarnya kepada perkembangan tasawuf. Nah, nantinya berlakulah perkembangan dalam tasawuf itu kepada apa yang kita sebutkan sebagai irfani, apa yang kita sebutkan sebagai falsafi jika berkemampuan, gitu kan? Nah, jangan sampai tasawuf amali itu tidak diambil tahu, jangan tidak dipelajari ketika kita tidak mempelajari tasawuf amali. Nah, nanti kita tidak tahu mendirikan tasawuf perkembangannya itu mau berdiri di mana. Kan? Kau asyik bercakap tentang mau ghaib, kau asyik bercakap tentang mau mengenali, mau masuk ke dalam rahmat Allah SWT, tapi perangai kau macam hantu, macam mana? Perangai kita itu terkait dengan tasawuf amali, fahamkah? Nah, begitu. Ya, jadi berarti tasawuf amali itu adalah pondasi, adalah fundamental, adalah dasar penting kepada ilmu tasawuf itu sendiri. Bangga? Nah, jangan sampai kita tidak belajar itu. Kalau tidak belajar itu, mengaku saja. Saya belum belajar, Walid. Tasawuf amali. Nah, jadi belajar saja. Ya. Walaupun kita di sini membentangkan tasawuf irfan semuanya. Ya, Walid dari awal lagi bentang tasawuf irfan. Dengan andaian Walid, kamu orang di sana, di RTMS, belajar sudah tasawuf amali. Betul kan? Nah, tiba-tiba datang-datang kamu orang buta kayu semuanya. Jadi mau tidak mau kamu orang kena sendiri, kena carilah. Rantau, jangan diam-diam dalam gua itu saja, asyik betapa saja. Semalam orang mandi, kau tidak mandi. Pagi ini kau mandikah? Mandi itu. Bukan mandi itu-itu. Mandi yang air yang kami buat semalam itu. Yang itu-itu kau punya hal, itu pribadi. Mana boleh cerita. Oh, ini. Mandi. Okey. Okey. Jadi contohnya begitu ya. Jadi miji kau pun jangan tinggal miji cari. Kau ni asyik tidur saja mata akhir ini ku tengok. Betul kan, Jul kan? Nah, kawan kau mengesahkan. Jul pun asyik tidur juga bah, mata akhir ini. Betul kan miji? Betul kan dia asyik tidur saja? Nah, kawan kau pun mengesahkan juga. Kamu dua orang dua kali lima saja. Tidak tahu hantu apa yang masuk. Tapi miji punya hantu itu menikah sudah kan? Miji yang hantu yang ikut miji itu menikah sudah. Alhamdulillah. Tapi dia mau kau bermini. Sampai-sampai kami terpaksa tarik kau punya rupa, kau punya wajah seperti itu. Kau punya wajah sekarang kurang sikit handsome-nya, tahu tak? Kami tarik kasih ke... Siapa ya lakinya siapa?
Ha? Hantu raya. Ha, dia mau kau punya rupa juga. Aduh. Aku pun heran di mana istimewanya Mizi. Di mana Lina istimewanya Mizi ni? Ha? Di hidungnya kah? Di apakah? Okey. Nah, jadi faham kita ya. Dah disebut tiga ilmu. Tauhid, fiqah. Fiqih itu adalah bahasanya Indonesia. Ya. Dia orang kadang-kadang sebut fiqh saja. Kadang-kadang sebut fiqih. Tapi lazim mereka menyebut fiqih kan? Nah, kita boleh rujuk bahas. Kurang-kurangnya ada dua orang Indun di sini. Campur tiga rantau. Kau tidak ada. Kau pun sana. Keningau tidak ada Indun. Keningau itu di dusun. Dia suku-suku di situ. Betul kan? Kadazan kah? Ha? Kadazan. Di suku-suku begitu. Nah, yang tepi-tepi pantai ini, tepi-tepi di sini banyak yang suku-suku dari luar. Ha? Kalau suku macam mana pun tidak apa, Jul. Kan merantau betul kan? Apa suku pun tidak apa, jangan tiga suku saja. Tiga suku tidak mau. Ha? Okey. Nah, di sini dibentangkan terus kepada kita tiga ilmu yang menjadi pokok agama. Ya, tiga ilmu yang menjadi pokok kepada berdirinya agama dalam diri kita. Nah, jadi sekaligus memberi paham kepada kita bahwa tiga ilmu inilah wajib dituntut. Maka kerana itulah kita sebut sebagai ilmu dasar. Ya, walid harap kamu orang masih ingat ini. Struktur yang kita sebut dari awal. Kita ada tiga struktur. Pertama, ilmu sumber. Kedua, dasar. Dan ketiga, apa ya? Alat ya? Alat, okey. Ini dari sudut ilmu. Tapi dari sudut pembelajaran yang boleh dimaksudkan. Itu dari sudut ilmu. Ada tiga bahagian ilmu. Nah, dari sudut pembelajaran. Sumber. Ha? Bukan. Itu metode. Sumber, dasar. Alah, lama kita tak cakap tentang dia. Sekali-sekali dia hilang. Satu sumber. Ya. Berarti Al-Quran, kajian Quran yang disebut kajian Quran dan hadis. Ini sumber. Yang kedua dasar. Nah, dasar berarti takhrij daripada Quran dan hadis. Maka keluar ilmunya 1, 2, 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey. Ada lagi satu. Apa lupa sudah? Ha? Alat kan? Alat kan? Kita sebut alat juga. Okey. Kita sebut alat juga. Alat yang ni ilmu tasawuf. Ya, kenapa disebut alat? Kerana ilmu, kerana inilah. Kerana inilah yang akan digunakan untuk menjalankan yang lain. Kan? Dengan ilmu tasawuf itu kita pelajari, membina kita, maka kita katakan dengan ilmu inilah kita akan gunakan untuk menjalankan semua yang di atas ini. Kan? Sehingga menjadi sempurna pokok agama. Ya. Nah itu. Okey. Terus kita. Guna kata musannif. Nanti kamu orang dobit ya, dobit reference-nya, dobit rujukannya, ya, ialah hadis Jibril, hadis pertama dalam Riyadhus Salihin dan Arba'in Nawawi. Ha? Hadis kedua, hadis dalam Arba'in hadis kedua. Tak ingat. Tapi kalau rasa-rasanya, dari kedua kan? Betul ya? Dia sama aja Riyadhus Salihin dengan Arba'in Nawawi ini sama ya. Cuma Riyadhus Salihin dia kurang beberapa hadis. Ha, kan? Dalam Arba'in hadis ke dua. Ha, hadis kedua tulis Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in An-Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Cukup. Dikenali dengan hadis Jibril itu. Okey. Hal yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf
adalah 50 hal yang wajib diketahui. Apa yang kita perlu tahu? Katanya, yang wajib kita ketahui oleh seorang mukallaf. Ya, kita kaitkan mukallaf ya. Kenapa mukallaf? Karena mukallaf itulah, ketika mukallaf itulah dipertanggungjawabkan. Karena mukallaf daripada perkataan taklif, taklif artinya dipertanggungjawabkan. Mukallaf berarti orang yang melaksanakan tanggungjawab. Nah, adapun kita dituntut melaksanakan tanggungjawab ketika akil baligh. Nah, itu termasuk syarat-syarat mukallaf itu disebut. Ya kan? Cukup syarat mukallaf, nah kita dipertanggungjawabkan sudah menjalankan taklif syarak. Katanya ada 50 akidah secara terperinci berserta dalilnya secara global saja. Ada 50 akidah. Nah, kalau Walid tidak pakai perkataan akidah di sini supaya kita lebih, supaya kita tidak apa yang tidak keliru, 50 prinsip. Nah, jadi kalau orang babitkan akidah ai prinsip adalah 50 akidah ai prinsip secara terperinci. Ya, secara terperinci berarti jelas, secara jelas, detail, terperinci ai jelas detail beserta dalilnya secara global sahaja, secara global, secara menyeluruh. Itu yang kita wajib tahu itu. Sakit perut ni. Wahai perut, sabar sekejap. Belajar sampai 9:30. Bismillah. Kacau saja. Okey. Kemudian katanya, tidak wajib mengetahui dalilnya secara terperinci. Nah, adapun mengetahui dalil secara terperinci, secara detail, nah itu kata musannif tidak wajib. Ya. Mengetahui dalil secara terperinci. Jadi dalil secara umum saja. Nah, okey. Jadi berkenaan dengan dalil terperinci dan umum, istilahnya, istilah kitabnya disebut sakit perut, tak boleh tahan. Boleh cuba-cuba tahan, tak boleh. Sekejap, sekejap. Bismillah. Minum air sikit, bismillah. Air ubat. Siapa jampi? Rantau jampi kah? Okey, mau kasih sampai ke perhentiannya sikit saja. Mengenai dalil. Okey, berkenaan dalil tadi boleh cakap ya. Kalau dalam teks ilmiahnya selalu menggunakan istilah ijmal dengan tafsil. Ijmal berarti umum. Nah, lawannya nanti adalah tafsil. Tafsil berarti terperinci. Jadi kalau jumpa di dalam kitab-kitab lain nanti menyebutkan ijmal, dalil ijmal, berarti dalil umum saja. Dan dalil tafsil, berarti itu dalil yang terperinci. Ya, itu istilahnya. Okey, kemudian kata musannif wallahu a'lam. Berhenti di situ, bang. Sakit perut ini. Solat pun kemudian. Mau lari pergi ke toilet dulu. Kita baru pejam akan ada dalam air ini. Jangan sekejap.